selamat pagi semua. Kita hari ini ada di tempat pemandian Wirja Auto Care di Bekasi. Dan kita akan mencuci mobil ini, mencoba pakai mesin otomatik. Jadi mobilnya kita nggak usah keluar, mobilnya akan dicuci secara otomatis. Ini kita lagi dari dalam, jadi suaranya agak berisik, lagi disemprot. Ini baru tahap awal, dia mencuci kaki-kaki dari mobil ini. Terlihat tuh di spion, si abang-abangnya lagi nyuci mobil bawaannya dulu. Abang sana juga lagi nyuci depannya. Jadi ini hanya fokus ke bawahnya saja. Dan setelah itu baru kita akan diarahkan masuk ke ruangan mesin otomatis cuci. Ini abang ini lagi nyuci. Jadi ini salah satu tempat cucian otomatik di Bekasi. Namanya Mirja Auto Care. So for all of you who has a car in Bekasi and want to try this what is called Auto Care to clean your car, you can come to this place with your Auto Care. It's automatic to clean your car. Without you must outside. I mean, you just stay in your car and then the machine try to clean your car immediately. This is the first step. The assistant, the staff of this Auto Care will try to clean the wheel, all of the car. But it's not really expensive. The price is only 50,000 rupiah. Yeah, I think it's great. Jadi harganya sangat murah, hanya sekitar 50.000 rupiah. Kamu akan bisa mendapatkan treatment khusus untuk mobil kamu dan kamu nggak usah keluar. Kamu cukup ada di dalam mobil saja. Oke. Pekerjaan kaki-kaki ini sekitar 10 menit. Karena setelah itu kita akan masuk ke ruangan khusus untuk mencuci bodinya semua. Ya, pasti kita lihat pekerjaannya. Kita disemprot. Dan memang ada sensasi sendiri ketika kita mendengarkan suara bersih di dalam kan disemprot. What is called disemprot in English? I don't know. Semprot. Yeah. The sound is not really good. I think because juga air mas. Yeah, because the water is trying to. What is some brother? See? You can see the water. Oh, yeah. Terus kita selanjutnya akan ke tempat mesinnya. Dia lihat deh. Nah ini tempatnya depan mesinnya. Tuh lihat tuh. Kamu diapain nih? Disemprot dulu pakai. Nah ini disemprot dulu pakai apa salju. Namanya? Salju. Snow apa ini namanya? Snow. Ya ini petugas
petugas kebakaran sudah mulai menyemprot sabunnya, saljunya. Ini tahap kedua. Tadi tahap pertama adalah membersihkan kaki, dan yang tahap ketiga adalah membersihkan body. Bodinya dikasih sabun dulu. Nah ini semuanya pakai sabun, lihat ada yang nyuci. Karena mungkin meskipun pakai mesin, cuman memang tidak cukup bersih sama sekali. 50,000. So this is the second stage of automatic cleaning car. So after the staff clean the wheels and then another is body. Aku nggak nyalain radio. See the assistant of his fair or store try to clean the body of the car with soap of for the cars. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin mencoba hal berbeda dalam hal mencuci mobil, bisa juga datang ke aku mau masak ini. Tempat ini coba. Kita akan merasakan sensasi mencuci mobil secara otomatis ya. Jadi kita nggak usah keluar, jadi dalam saja, dan pengerjaannya ya sudah. Cepat, tolong buat. Lanjut terus. Oke, sekarang kita akan maju ke depan. Maju. Kita harus jangan direm karena jadi kita dilarang untuk menginjak matikan radio, pakai gigi netral, terus no handbrake, don't push brake, handbrake, neutral gear, antenanya juga dibersihkan. Nah di depan itu sudah tersedia alat-alat mesinnya, alat-alat pembersih secara online. Aku mau masak rendang. Kita sudah mulai berjalan. Ini kita nggak pakai, maksudnya ini udah otomatis sudah pakai gear di depan, sudah pakai mesin. Nah lihat deh, ini sudah mulai masuk ke dalam tempat cucian. Nah, kita akan diguyur. Nah di depan pembersihnya sudah muter. Oke, ini suasana baru di dalam mobil, diguyur oleh air. Ya semuanya lihat, ini ada di samping kita. Udah di sampingnya sudah. Dan ini hanya membersihkan. Ini pakai alat khusus. Jadi dibersihkan semua bodinya. Besar. Nah, yang depan ini untuk bersihkan samping body mobil. Wahana baru Mirza Autocare mencuci sendiri. Kita ini ya, tak ada pemikiran. Tidak. Dia hanya mencoret, mengipas-ngipas.
relnya sudah hampir selesai, sudah finish. Nah, nanti kita roda depannya masuk ke dalam rel khusus. Nah, sudah. Sepertinya sudah. Oke, sudah. Kalau mau bilang.